Hantu penunggu kaset video. Pada suatu hari, Pedro menemukan sebuah kaset video di tempat sampah di depan rumah. Kaset video itu terlihat kusam dan kotor. Pedro pengen tahu film apa yang ada di kaset itu. Mungkin film kartun kesukaannya. Tapi ketika kaset itu diputar, gak ada film apa-apa di dalamnya. Hanya ada film sebuah sumur tua. Tiba-tiba ada makhluk aneh keluar dari sumur itu. Dia berdiri di tepi sumur. Lalu berjalan ke arah Pedro. Pedro sangat takut, jantungnya berdetak sangat cepat dan keringat bercucuran. Makhluk itu mulai mengeluarkan tangannya dari dalam peti, kemudian seluruh badannya, dan berdiri tepat di depan Pedro yang ketakutan. Ketika makhluk itu menampakkan mukanya, oh my god, Pedro langsung berteriak dan meninju makhluk itu. K.O. Makhluk itu kalah. Dan karena kaset video itu rusak, dia gak bisa lagi masuk ke dalamnya. Sejak saat itu, dia jadi asisten rumah tangga di rumah Pedro. Mengepel lantai, memasak, menyetrika pakaian, mencuci pakaian, belanja ke pasar, memberi makan ayam, mengepel lantai, memasak, menyetrika pakaian, mencuci pakaian, pasar, mengepel ayam, memasak, belanja ke pasar, makan ayam, beras, baso, mengganti genteng yang pecah, Pedro, dan menyiram tanaman.